mobilnya mau dimasukin. Deh, langsung dalam. Halo semuanya, kembali lagi di Sahabat Arda 69. Kali ini aku lagi di rumah. Mobil barusan ngambil mobil, bro. Mobil apa? Sewaan. Anja sewaan. Ya, soalnya hari ini saya mau nganterin mobilnya Mas Brim ke garasi. Nanti kita ikutin dari belakang pakai mobil ini biar apa namanya, kernetku yang bawa nyampe garasi. Saya mau pamitan. Apa? Udah pakai. Saya mau pamitan, mau mengundurkan diri sebagai supir serap aja. Supir serap mengundurkan diri. Enggak, supirnya sebenarnya Yudanya juga kan belum aktif ya. Jadi mobil aku taruh di garasi aja. Terserah siapa yang bawa. Oke, seperti apa keseruannya? Ikuti terus videonya. Ini mobilnya, guys. Oke, kita ikutin dari belakang. Oke, sekarang mobilnya di depan kita, guys. Ya, udah garing. Iya, udah garing, biarin. Di sini aku di mobil sama anakku. Sementara Adi, kernetku itu dia bawa mobil ini. Oh, om kok bisa nyetir? Bisa lah, kan udah gede. Oh, dikira masih kecil. Buset, itu kan Dila yang masih kecil. Oh. Dila bisa nyetir nggak? Bisa. Hah? Bisa. Nggak bisa? Bisa. Bisa? Ya. Nyetir apa? Gimana sih? Ini guys, baru nyampe Sukadana. Kita ikutin dia dari belakang. Om, Dila mau tokwi. Bisa kita ke situ ya? Kemana? Ke situ. Ngapain? Itu. Apa itu? Permainan. Permainan? Buset. Ya. Ya. Kan ada kolam berenangnya. Apa iya? Iya. Emang pernah ke situ? Pernah. Kapan? Sama siapa? Sama siapa? Apa iya? Buset, mana sih? Jadi gini guys, jalannya. Ya, Dila mau di belakang. Jangan di situ aja. Kenapa? Nanti jatuh, nggak ada yang megangin. Kita taruh lagi HP-nya di sini. Om, tunggu. Iya, ngebut. Gak ngebut sih. Cuman 60. Iya sih, gak ngebut. Emang, ya. Emang Dila suka kalau ngebut? Enggak. Hah? Enggak. Enggak. Dila, kalau udah gede mau jadi apa? Jadi dokter. Mau jadi dokter? Iya. Biar ngapa? Untuk orang sakit perut. Oh, untuk orang sakit perut? Iya. Itu mah tukang urut lah, bukan dokter. Kayak Mama Sakeng. Hah? Kayak Mama Sakeng bukan? Bukan. Bukan. Kalau Mama apa? Kan Mama kan diurut. Kalau jadi dokter. Kalau Dila mau jadi apa? Mau jadi dokter. Jadi polisi.
Iya, kalau perempuan mah polwan lah, bukan polisi. Hmm. Biar nembakin orang. Iya. Nanti mati orang yang ditembak. Bilang nggak pernah naik mobil macet loh, sepator. Sepator? Dulu Dila nyebutnya itu rangkok loh deh. Rangkok? Iya. Ah, garuin Dila. Garuin Dila? Mau digaruk pakai itu? Enggak, biar nanti ada darahnya macam mana? Buset, gimana sih? Darahnya itu sakit. Sakit? Iya. Kita sampai simpang randu, guys. Belok kiri. Belok kiri. Ayo Om, belok kiri Om. Belok Om, belok kiri. Belok sini Om. Woi, jangan tinggal. Mau tinggalin Dila. Siapa yang ninggalin? Oh, Om lo. Wah. Dari sini sekitar 2 kilo lah kurang lebih sampai ke garasi. Kayak itu patung gajah ya? Mana patung gajah? Itu. Masa iya? Emang ada gajah ya? Ada. Patung gajah. Kan ayah kerja, gimana sih? Masa kerja mau ikut-ikut? Dila lo, kalau apa ikut ayah kerja lo ngajak lo pulang terus. Gimana nanti kalau jauh? Ini mau pulang. Mau ke tempatnya bos ayah. Tiduran di mana? Di ban. Di ban? Iya. Buset, ngapain? Enggak lah, masa di ban. Ya, ya kamu kok tadi katanya tiduran di ban. Udah habis, buang. Karena aku lagi makan rambutan, guys. Lagi enggak? Udah. Udah. Nanti sakit perut. Nanti sakit perut. Oke, pintar. Tapi kan Dila udah makan, gak apa-apa lah. Iya. Makan sama apa tadi? Pakai kecap. Pakai kecap. Pakai kecap aja? Iya. Kenapa habis. Emang ya? Lauknya habis. Lauknya habis? Emang Dila boleh makan ikan? Iya. Kenapa? Gatel. Gatel? Iyalah. Kayak bapak ya Dila ya? Bapak gak boleh makan ikan juga loh, Dek. Iya. Iya. Gatal juga. Banyak ya? Banyak. Sampai ke muka. Ya enggak lah, buset. Di kaki. Sama Dila kan di kaki juga kan? Ya. Iya. Besar-besar ya? Besar-besar. Besar-besar. Kayak gini. Obatinya pakai apa? Obatinya itulah, apa namanya? Diobatin sama mama, nanti sembuh. Oh. Emang bapak kalau meninggal itu perutnya terbuka? Ya enggak lah, gimana sih? Ngapain dibuka? Kata Mbak Rama tuh itu perutnya terbuka, kata Mbak Rama. Kata Mbak Rama tuh siapa? Mbak Rama tuh pulangnya tuh. Dia tahu pulangnya di mana? Gimana sih? Bohong itu. Masa terbuka? Enggak lah. Kan ditutupin pakai kain. Kalau bapak meninggal tuh dipocongin. Iya, dipocongin.
bilang takut? Ya. Enggak lah, ngapa takut? Emang ayah nggak takut? Enggak. Tutupin kayak gini. Iya. Loncat-loncat bapak. Enggak lah. Gimana sih loncat-loncat? Banyakan nonton film kamu. Gak pernah nonton film bapak loh. Buset, gak pernah nonton film bapak, yang bapak main film. Yalah, kan dia main film kan ayah di YouTube. Kan dia suka nontonin kan? Kita udah sampai di garasi guys. Ayah. Ya kenapa gak dimasukin aja loh? Om. Om. Masukin. Mobilnya mau dimasukin. Di, langsung dalam. Dua jam kemudian. Oke guys, jadi udah selesai semua. Tadi sempet lama bro nunggu bosnya, bosnya kan keluar dia. Cuman saya waktu tempat bosnya gak bisa saya rekam. Enak lah ya, privacy, anjas privacy. Di sini saya mau pulang. Udah beres. Kita mau kemana? Jangan ngomong. Oke, pokoknya kita bakal jalan ke Jawa, lintasnya Jawa, bahkan sampai mana? Bali. Sampai Bali, paren men. Bang, pindah kemana? Saya nggak perlu ngomong, kalian pasti tahu. Sebenarnya bukan pindah, lebih tepatnya pulang ke rumah. Lagian saya juga nggak ada niatan membatang di sini, guys. Angkat tangan. Oke. Segitu aja. Saya gak sanggup. Sebenarnya kalau saya mah masa bodoh guys ya. Ibaratnya dapat hujatan model kayak manapun gak mempan di diri saya gitu. Yang gak terima tuh keluarga-keluarga saya bro. Keluarga saya gak ada yang terima. Jadi udah keluar aja. Rezeki Allah yang atur. Oke. Alhamdulillah saya hapusin semua postingan saya di sosial media saya tentang Mas Prim. Sudah ada beberapa yang nawarin kerjaan sama saya. Saya jawabnya nanti dulu. Jadi soalnya mereka tahu saya, ibaratnya saya ini memang gak pernah aneh-aneh. Mereka aja yang begitu. Oke deh, saya mau lanjut jalan aja, lanjut pulang. Terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton. Sampai ketemu di konten berikutnya. Salam Suta Aspal.